Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan sehat. Tentunya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf karena belakangan ini saya belum sempat bikin konten dikarenakan ada pekerjaan dan juga harus menjaga anak saya yang masih kecil, teman-teman. Jadi agak repot. Semoga nanti ke depannya saya bisa bikin konten, ya teman-teman ya. Nah, saat ini pukul 5 pagi, teman-teman. Saat ini saya ingin berangkat ke Lampung, teman-teman, mengikuti event Liga Nasional PMKN total 300 juta, teman-teman. Jadi, ini anniversary Sumatera Bersatu. Semoga eventnya lancar, tidak ada kendala, dan sukses ada sang juara sejati. Nah, teman-teman, burung-burung yang saya bawa ini nanti kita akan review di lapak ya, teman-teman ya. Karena ini waktunya mepet, saya juga harus ngejar waktu juga agar tidak ketinggalan kapal, teman-teman. Nah, sebentar kita akan pergi dari Tangerang menuju Merak itu kurang lebih 1,5 jam, teman-teman. Saya naik di kapal itu pukul 6.30 pagi. Yuk, teman-teman, langsung saja kita berangkat. Let's go. Itu udah prepare ya. Ya, kita ini udah prepare nih, teman-teman nih. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Ya. Penuh semua nih. Ada kipas angin. Ya, ada kipas angin, ada obat-obatan, ada lampu, dan juga ada kandangnya. Ini penuh semua. Nah, kita bawanya nggak banyak, nanti kita akan review karena burung-burung kita ini baru banyak yang selesai mabung, teman-teman. Ya, saya ke Lampung ini silaturahmi antar sesama penghobi. Semoga nanti ada rejeki yang mendekat seperti sebelum-sebelumnya. Mohon doanya untuk teman-teman semua. Semoga latihan kita lancar, tidak ada kendala, dan kita sampai dengan selamat di Lampung. Mohon doanya ya teman-teman ya. Terima kasih. Yuk. Kita nih berapa nih? Berenam. Lukman yang biasanya jaga kandang katanya mau ngikut, katanya pengen tahu. Ya, Luk ya. Pengen tahu Lampung. Wah, pengen tahu Lampung, kan kamu orang Lampung. Warga sana ya. Iya, warga Lampung nih teman-teman nih. Ini ada Mas Yayan, ada Mas Apin, ada Mas Ceplok, dan juga Mas Fikri. Ya, teman-teman, langsung saja yuk kita berangkat karena ini udah mulai pagi nih. Yuk, let's go. Teman-teman, saat ini saya sudah berada di kapal feri. Aduh, ternyata ombaknya lagi gede nih teman-teman. Saya sedikit pusing kepalanya. Dan juga anginnya besar dan cuacanya mendung, teman-teman. Semoga nanti kita sampai di tujuan dengan selamat ya teman-teman ya. Mohon doanya. Dan juga ini event Liga PMKN. Minggu ini pralomba hadiah 40 juta. Dan 2 minggu kemudian baru lomba utamanya. Jadi untuk giringan ini pasukan-pasukan koas bahasa saya ini semoga matang. Ini untuk pematangan jalurnya dulu teman-teman. Jadi saya belum fokus untuk lombanya. Jadi kita matangin dulu jalur lepasannya. Jadi kita main safety ya teman-teman ya. Nggak buru-buru. Nah untuk lombanya mungkin kita akan fokus di event utamanya ya teman-teman. Dan juga di kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada istri saya yang sudah support saya penuh di hobi ini. Dikarenakan saya tiap 2 minggu sering keluar kota terus, teman-teman. Kasihan juga keluarga ditinggal-tinggal. Ya, semoga istri saya ini selalu mensupport saya di hobi ini sampai akhir, teman-teman. Ya, teman-teman.
Sebentar saya akan tidur di mobil teman-teman, karena saya nggak kuat, ombaknya terlalu gede, mabok teman-teman. Ya, semoga nanti kita udah sampai kontrakan, kita review lagi ya teman-teman ya. Yuk, let's go. Perjalanan dari Merak ke Bakahuni 1,5 jam, karena kita naik kapalnya yang ekspres teman-teman. Om Lukman, lagi ngapain Om? Lagi lihat suasana Om nih. Waduh, ombaknya gede nih. Gimana rasanya? Pusing. Jangan sampai mabok aja. Kita bawa burung berapa? Bawa burung 6 ya Om. 6? Ya. Yakin nggak? 6? Yakin Om. 6 teman-teman, bawa 6 pasang. Yakin ya? Ya. Cakrabumi lah. Waduh, cakrabumi. Semoga dia kan baru nyebrang lautan nih teman-teman. Semoga kerjanya bisa konsisten ya teman-teman ya. Jangan ada hasilnya lah. Ya, amin amin amin. Doain teman-teman semua. Nah teman-teman, saat ini kita sudah turun dari kapal, kita menuju Ringseu, itu kurang lebih 2 jam teman-teman. Kita menuju lapak Tugu Gajah, dan sebelum kita ke lapak, kita mampir dulu ke kontrakan teman-teman. Kita packing-packing dulu, kemas-kemas dulu, dan istirahat sebentar. Kemungkinan nanti sore baru kita lop lagi. Kita langsung gas terus ini, nggak ada istirahatnya nih. Kasihan burung soalnya tempatnya juga sempit ini, empet-empetan ya. Teman-teman, kita sudah nyampe di kontrakan yang disediakan oleh panitia. Terima kasih buat panitia lapak Tugu Gajah. Kita nyampe pas jam 12, teman-teman. Nah, ini kita bentar lagi kita packing-packing dulu. Wah, buka. Nah, ini teman-teman, barang-barangnya penuh. Ada kipas angin. Jadi kita istirahatkan dulu burungnya, kasih minum dulu, nanti baru kita prepare sore mungkin sekitar jam 3, semoga cuaca bagus. Sekarang sih panas nih teman-teman cuacanya nih, dan juga nanti burung-burung apa aja yang saya bawa kita akan review nanti pas sudah kita di lapak ya teman-teman ya, karena saat ini di dalam teman-teman tuh pojok dalam susah. Tapi burung merpati kayak gini aman ya, kita jarak jauh gini terus ya? Merpati ini aman, tapi ntar tergantung lokasi di dalam kontrakannya, takutnya kebanyakan burung ini gampang stres teman-teman. Kalau stres dia nggak mau kawin, nggak giring. Contoh kayak Karisma, kemarin dibawa ke Pekalongan, dari hari Kamis, Jumat, Sabtu kagak mau giring. Giringnya di hari Minggu sama Senin, nah itu stres kan, jadi nggak bisa ikut lomba. Saya semoga burung-burung yang saya bawa ini tidak ada kendala di giringnya ya teman-teman ya. Semoga nanti kita lihat sore giringnya bagus apa enggak. Ya, yuk saya packing-packing dulu ya, prepare. Wah, saya satu kontrakan sama tim Kian Santang teman-teman. Kian Santang bawa berapa burung nanti kita tanyain ya. Dari Bogor nih, Kian Santang. Assalamualaikum. Waduh. Ya, lagi mangan ya? Ah, Kian Santang sudah berangkat dulu dari hari apa, Mas? Sampai sini Rabu, berarti. Nah, ini burungnya
Bawa berapa pasang, Mas? Bawa 12. 12. Nah, tadi kamu udah latihan? Udah. Rame gak? Rame banget. Wah, luar biasa. Lampung antusiasnya. Mantap. Pemukuman kabel. Nah, teman-teman, saat ini saya ingin melatih burung-burung saya yang saya bawa dari Tangerang. Nanti kita akan review saya bawa berapa pasang. Dan juga ini udah jam 3 sore, kita akan melatih sebentar. Dikarenakan tadi sempat saya istirahatkan dulu karena baru sampai istirahat sekitar 2 jam. Nah, sekarang kita akan latih ke lapangan. Kita akan lihat track lapangannya seperti apa, kondisinya gimana, dan latihan hari ini, hari pertama, itu tidak boleh jauh-jauh ya teman-teman ya. Cukup di jarak 200 meter saja, itu udah maksimal. Karena apa? Untuk pengenalan lapak aja. Lapak baru gitu loh. Dan semoga ini ketika burung-burung saya nyampe lapak, semoga giringnya sudah keket teman-teman, atau udah naik giring. Kalau belum naik giring, cilaka teman-teman. Bisa nggak ikut lomba lagi, stres dia soalnya. Semoga nggak ada kendala ya. Let's go, kita berangkat. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. Teman-teman, kita sudah sampai di lapak Tugu Gajah nih, teman-teman. Yuk, sebentar kita lop yuk, cari tempat, posisi, rame ya. Jam 3 masih rame ya. Yuk. Ayo, Pok, jalan duluan, Pok. Kita kedua. Ya, kita cari posisi dulu. Pak! Ngelop, ngelop. Paling. Posisi mana ya? Cari di depan. Cari di depan. Situ boleh gak? Ya. Sampai ketemu juga nih di Lampung nih. Ya. Aduh, ramai. Isi ya, Mas. Nah, teman-teman, saya hari ini bawa burung 6. Sebelah sini ada Karisma ya, teman-teman. Nih, giring nggak? Takutnya nggak mau giring. Mau ya? Mau. Nah, sebelah sini ada Karisma. Terus, sebelah sini ada Chris. Ini Chris ya, teman-teman ya. Giringnya bagus. Sebelah sini ada Madrid ya teman-teman, Madrid. Sebelah sini ada anak sayur, tomat. Perdana ikut ngamen nih teman-teman. Ini warnanya gambir, coklat. Anak sayur. Giringnya bagus. Sebelah sini ada Cakra Bumi ya teman-teman. Mudah-mudahan dia nggak stres. Nah, ini Cakra Buminya. Badannya kecil. Untuk giringan ini kita fokusin pematangan jalurnya dulu gitu loh. Nggak target lomba, jadi harus fokus ke jalur penerbangannya dulu. Gitu. Jadi pelan-pelan mainnya. Oke, yuk teman-teman, yuk kita langsung kita lob. Ya, pemanasan tipis-tipis. Nah, ini teman-teman, Karisma. Pemanasan kemarin di Pekalongan kagak mau giring, teman-teman. Sekarang mau nih. Mudah-mudahan enggak stres deh. Ini pemanasan. Nah, ini Madrid giringnya bagus. Di kandang sen. Woi, woi.
Lorek teman. Anginnya ke kiri loh. Hah, iya. Berarti kamu buang kanan. Ya. Nah ini lorek, itu anak sayur. Nah ini cakra bumi, teman-teman yang nanyain cakra bumi. Badannya kecil, matanya mata-mata pilo, ada pupurnya sedikit kompres. Baju baru juga ini, masih adaptasi teman-teman. Nah ini cakra bumi. Cakra bumi. Nah, ini saya geber semua ya teman-teman. Lorek ya berikutnya. Hoi. Hoi. Chris. Madrid. Hoi. Madrid. Yur. Oi, 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 oi. Nah, ini sayur JR. Ini cakra bumi, teman-teman. Oke ya. Oi, nih. Nih. I never ran city, no man, I still go. Go, 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 go. Hey. Hoi. 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 Chris. Hoi. Hoi. Teman-teman, latihannya kita sudahi dulu. Burung ini sudah saya patok di titik 250 meter dua kali teman-teman. Jadi pengenalan untuk lapak saja. Dan yang jalurnya kurang bagus masih cakra bumi, masih ke kiri. Jadi anginnya ke kiri dia ikut ke kiri. Kalau yang lain jalurnya masih tengah-tengah-tengah. Gitu. Jadi untuk giringan ini saya matengin dulu jalurnya, fokusin karena masih pralomba dan giringan depan udah lomba utamanya, baru kita semangat ya. Dan saya mau bilang Lampung ini antusiasnya luar biasa sekali, ramenya teman-teman. Top, maju terus Merpati Kolong Indonesia. Buat teman-teman semua, terima kasih.
mohon doanya semoga tim elit bisa ada rezekinya di Sumatera. Terima kasih buat teman-teman semua, saya ucapkan tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan yang terakhir sing penting, yakin. Look the other way, sun is out, but the sky is gray.